Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau membuat roti garlic atau roti bawang. Dan kali ini sangat mudah ya. Nah, di sini saya menyiapkan beberapa siung bawang putih. Cukup diiris saja ya. Setelah itu kasih sedikit minyak goreng ya, teman-teman. Lalu bungkus dan oven sampai matang. Setelah itu kita siapkan tepung 300 gram tepung tinggi. Lalu masukkan 60 gram gula pasir. Lalu sedikit garam, lalu aduk-aduk ya. Nah, di sini saya memakai 4 gram ragi instan atau 1 sendok ragi. Lalu masukkan 1 telur ayam utuh ya. Setelah itu aduk-aduk ya. Lalu masukkan sekitar 70 gram susu cair dingin ya. Masukkan secara perlahan, tidak sambil diaduk ya. Itu masukkan 40 gram butter. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tambah vanili bubuk atau vanili cair, terserah ya, secukupnya. Lalu adoni sampai kalis seperti ini ya, teman-teman. Itu oven atau diamkan selama 1 jam atau mengembang 2 kali lipatnya ya, teman-teman. Setelah itu bawang yang sudah di oven tadi kita kupas ya, kulitnya kita buang. Lalu pindah ke tempat yang bersih ya, teman-teman. Kasih 1/4 sendok teh garam. Setelah itu masukkan kira-kira 80 gram butter atau mentega, lalu aduk sampai merata ya, teman-teman, sampai tercampur rata. Tuh, kasih 1 sendok makan penuh daun parsley atau daun ketumbar kering ya, teman-teman. Setelah sudah mengembang dan agak lemes ya itu adonannya, lalu kita cetak ya. Yuk kita cetak. Dan yang baru melihat channel Armitra Kinanti Cooking, saya minta dukungannya ya untuk subscribe, like dan komen. Setelah kita cetak sesuai selera kita, lalu kita proofing kembali kira-kira 30 menit ya. Setelah itu sobek gini ya tengahnya, lalu isi dengan bawang yang kita kasih parsley dan mentega tadi ya.